Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Caping Kembali lagi dengan saya di channel Caping Petani Apa kabar semuanya Sobat Caping Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Nah baiklah Sobat Caping Pada kesempatan kali ini Saya akan membuatkan tutorial Tentang cara pembuatan pupuk organik Dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita mudah ditemukan serta gampang membuatnya. Pupuk organik cair yang super dahsyat ini digunakan atau ditujukan untuk mendukung pada fase vegetatif dan juga generatif. Pupuk organik cair yang super lengkap ini untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, memperkuat batang tanaman, serta memperbanyak akar. Nah, pada fase generatif, pupuk organik cair super lengkap ini Bermanfaat untuk merangsang pembungaan, melebatkan buah, serta mengurangi rontok pada buah, serta meningkatkan rasa manis pada buah. Dan yang tak kalah pentingnya, pupuk organik cair ini bisa menjadi sumber bahan makanan atau sumber energi untuk mikroorganisme yang ada pada tanah kita, serta meningkatkan kesuburan tanah. Adapun bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk pembuatan pupuk organik cair yang super lengkap ini yaitu yang pertama ada micin, selanjutnya ada tepung beras, selanjutnya ada air jakaba yang sudah saya buat. Selanjutnya ada air rendaman sabut kelapa dan yang terakhir ada dekomposer atau mikroorganisme lokal. Nah, semua bahan-bahan ini memiliki kandungan unsur hara makro dan mikro, di mana unsur hara makro dan mikro ini sangat baik dan sangat bagus untuk mendukung pertumbuhan serta perkembangan tanaman kita. Bahan-bahan yang kita gunakan sebagai pupuk organik cair yang super lengkap ini memiliki kandungan atau memiliki unsur hara makro dan mikro, di antaranya yaitu seperti nitrogen. Kospor, kalium, kalsium, mangan, Fe, dan yang lainnya, serta memiliki kandungan asam amino. Terlebih di sini, kita menggunakan air jakaba, yang mana kita ketahui jakaba ini sangat-sangat bermanfaat untuk tanaman kita, yang mana dia mampu mengendalikan penyakit di dalam tanah, sehingga tanaman kita sehat dan kebal. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke proses cara pembuatan pupuk organik cair super pelebat ini. Nah, sobat capin, inilah bahan-bahannya. Yang pertama, kita siapkan wadahnya, lalu kita tuangkan air rendaman sabut kelapa sebanyak 4 liter ke wadah ini. Selanjutnya, kita tuang atau kita berikan air jakaba sebanyak 200 ml kurang lebih Lalu kita masukkan dan kita aduk sampai merata Selanjutnya kita aplikasikan kita berikan micin Banyak 2 sendok makan Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur secara merata Selanjutnya kita gunakan tepung beras Nah tepung beras ini kita gunakan 2 sendok makan Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur secara merata Dan yang terakhir kita tambahkan mikroorganisme lokal sebanyak 200 ml Pastikan semua bahan yang sudah dimasukkan ke dalam wadah ini tercampur secara merata lah semua bahan-bahan yang kita campurkan menjadi satu dan tercampur secara merata, pupuk ini sudah selesai dan sudah bisa kita gunakan untuk tanaman kita. Untuk penggunaan pupuk organik cair ini yang super lengkap, bisa kita gunakan pada dua waktu. Untuk yang pertama yaitu pada waktu pagi hari sekitar jam 6 pagi sampai 10 pagi. Selanjutnya pada waktu yang kedua yaitu di sore hari. Pada waktu sore hari bisa kita gunakan sekitar jam 4 sore hingga 6 sore. Nah, selanjutnya setelah kita tahu kapan waktu penggunaannya, kita juga harus tahu bagaimana cara pengaplikasiannya dan berapa dosis penggunaannya. Nah, untuk cara pengaplikasiannya bisa kita gunakan dengan cara yang pertama yaitu secara pengocoran, dan yang kedua yaitu dengan cara penyemprotan atau sprayer. Untuk dosisnya, apabila kita melakukannya dengan pengocoran, bisa kita gunakan atau larutkan cairan pupuk organik cair ini sebanyak 15 hingga 20 ml ke dalam 1 liter air biasa. Lalu kita siramkan atau kocorkan ke tanaman yang kita inginkan. Nah, untuk pengaplikasian dengan cara penyemprotan atau spraying, bisa kita larutkan pupuk organik cair kita ini sebanyak 10 hingga 15 ml ke dalam 1 liter air biasa, lalu kita semprotkan ke tanaman yang kita inginkan. Nah sobat caping, setelah kita ketahui kapan waktu penggunaannya, bagaimana cara aplikasinya, serta berapa dosisnya, kita juga harus tahu berapa sering penggunaannya atau interval penggunaannya. Nah, untuk interval waktu penggunaannya yaitu cukup sobat caping aplikasikan sebanyak satu kali dalam satu minggu. Ingat ya, hanya satu kali seminggu. Kenapa? Karena kalau kita mengaplikasikannya secara berlebihan atau setiap hari, apabila kita melakukannya dengan dosis yang berlebih, tanah kita nantinya akan berefek menjadi asam. Nah, Apabila pH tanah kita asam, tentu saja pupuk organik cair yang kita siramkan ke tanah ini tidak mampu diserap oleh tanaman. Karena tanaman hanya mampu menyerap unsur hara yang kita berikan ke tanah atau ke tanaman apabila tanah kita pH-nya netral. Jadi sobat caping ingat ya, kita tidak boleh sering mengaplikasikannya. Hanya satu minggu satu kali. Dari bahan-bahan yang gampang ini untuk membuat pupuk organik cair, Jangan lagi menunda-nunda waktu atau berlama-lama untuk langsung membuatnya serta mempraktekannya di rumah, karena bahan-bahan ini sangat mudah kita temukan, murah atau terjangkau harganya, serta gampang membuatnya. Apalagi pada saat sekarang ini sudah kita ketahui pupuk kimia yang beredar pada saat ini sudah sangat mahal atau sudah sulit untuk kita menjangkaunya atau membelinya. Jadi sobat caping, jangan mengharapkan dari pupuk kimia kita bisa memproduksi pupuk kita secara mandiri. Apalagi pupuk yang kita buat ini berbahan dari bahan-bahan organik dan ada di sekitar kita. Ingat ya, kita harus menjadi petani yang cerdas, mandiri, serta berdaulat. Nah sobat caping, demikian video kali ini tentang cara pembuatan pupuk organik cair yang super komplit. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga sobat yang melihat video ini mempraktekannya di rumah. Demikian dari saya dan jangan lupa buat sobat capi yang baru saja melihat channel ini bisa di subscribe, komen, like, dan share. Agar channel ini semakin berkembang dan terus maju. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.